sekarang menunya. Biasanya kan daging bebek ya. Favorit aku daging bebek. Sekarang kita ganti yang sate. Oke. Sekarang waktunya makan dulu. Harusnya ya 7. Kalau di apalah kan karena muter-muter dikit ya sini muter aku di kafe ya segitu jauh dekat mah cari taksi mah rada anu bakal bak tenang daripada daripada melakunya tuh. Halo, kita sekarang udah di taksi mau ke toko Indo dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian, guys. Ada Masjid Nurul Iman Hualien. Semua ada masjid. Di sini ada toko Indonesia, aku bawa koper. Halo, assalamualaikum. Halo guys. Ternyata di sini deket dengan ada masjid di sampingnya. Setelah itu di Masjid Daan dan aku udah nyampe juga di Masjid Hualien. Alhamdulillah ya. Kita mau ke toko Indonesia, kita mau makan dulu. Terus
rumah makan Yani restoran. Ya. Ada di sini guys. Tuh toko dan rumah makan Yani menyediakan loh banyak ya. Ini khusus masakan Indonesia, banyak juga bisa ini ya. Pengiriman barang, uang. Bisa juga melayani orderan catering dan barang-barang Indonesia. Oke, Kimon. Kita lihat. Ya, kita mau makan dulu. Halo. Soalnya kita datangnya tuh bukan hari libur. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Adik saya liburnya itu nggak umum. Kita mau makan apa ya? Oh, Masya Allah. Lengkap banget di sini. Ada mendoan. Ada ketan uli. Ada klepon ini, San. Ada mendoan, San. Iya. Ketan uli, ada klepon. Boleh, ambil-ambil. yang mau belanja. Oh, itu ada. Oh, makanannya di sini. Nih, kita mau makan dulu. Aku baru banget dari Taipei nyampe Hualien guys, jadi aku mau makan dulu ya. Thank you. Makan apa? Sok atuh, itu piringnya. Ya, gua mie ayam bakso, Bos. Si kenikat 6 mie ayam kan bakso. Apa aja? Sama sate. Ada orek. Ya udah, satu kuning, satu itu aja, enggak apa-apa. Terserah kamu yang mau apa. Rendang. Halo halo, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, jadi aku sekarang lagi mampir ke Toko Indonesia ya, warung Indonesia di sini lumayan lengkap. Selain ada makanan Indonesia, di sini juga menjual barang-barang produk Indonesia dan di sini juga bisa menyediakan itu pengiriman barang, uang ke Indonesia. Jadi kalian sok yang deket atau yang jauh yang belum tahu, pokoknya dari stasiun Hualien itu deket banget guys. Paling berapa menit ya? Nggak nyampe 10 menitan. 5 menit juga udah nyampe. Oke. Nah, sekarang aku mau makan dulu sama adek aku. Kita mau makan dulu, ada apa aja di sini lengkap loh guys. Ada mendoan, mantap banget. Ketempe juga. Udah. Yes, kita mau makan. Ya tahan loh temen. Yang lain udah pada kenyang, yang ini sendiri. Jadi ini waktunya lagi itu. Aduh, sama banget ya. Itu terlalu hangat. Pipi cabi, pipi cabi. Sekarang mau makan dulu. Yang satunya malah udah habis. Halo.
Biasanya kan daging bebek ya. Favorit aku daging bebek. Sekarang kita ganti yang sate. Oke. Sekarang waktunya makan dulu. Hiburan kita itu enggak boleh juga. Pokoknya enggak boleh ya kalau misalkan. Sekarang mau makan ya. Bawa mbak tuh bawa ketan, bawa itu ini buat apa? Video buat di YouTube? Jadi sekarang
jadwalnya kemana ya? Aku sama adik aku udah makan, kita udah mampir di toko Indo. Nanti selanjutnya mau ke toko kue, karena hari ini adalah ulang tahun anak aku, jadi aku juga mau merayakannya walaupun sederhana sama adik aku. Dan nanti ntar malam aku masih tidur di sini ya, di Hualien. Besok aku pulang ke Taipei. Alhamdulillah udah dibeliin tiketnya bolak-balik buat besok juga. Ibu, udah makasih. Mau pulang kemana ya? Nggak tahu, keliling. Liburan, hari ini libur. Iya. Halo. Lama juga ya dari tadi. Mana dia? Aduh, apa? Sambil. Nanti naik itu lagi. Itu nggak sih? Jadi HP ini khusus buat rekam. Jadi enggak. Kayak itu kan? Kan tadi ngomongnya stasiun belakang segitu. Tadi ngomongnya cuma muter. Mau masuk dulu tasar. Hah? Ya enggak tahu. Ini yang gede. Hah? Apanya? Semoga aja bener itu stasiunnya, jadi gak usah jauh-jauh. Itu kan taman tadi juga. Serius. Kayaknya muter kan kalau kayak taksi kan gak boleh asal itu. Enak namanya kapan-kapan badolan kan hampir ketemu kono pak. Kirain nunggu aja di stasiun nungguin toko ini. Marek. Bukan sih? Bagus sih? Bagus sih?